Sejumlah 100 orang dilantik sebagai tim pantau lacak dan menangkan ganjar dilantik pada Sabtu 26 Agustus 2023. Tim khusus cyber berperan strategis dalam upaya memenangkan Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 melalui media sosial. Kiprah pahlawan yang menamakan diri sahabat Ganjar semakin masif dan komprehensif mereka merambah dunia maya, terutama media sosial yang makin populer pada masyarakat Indonesia. Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Sodik meminta seluruh tim Sahabat Ganjar bisa memviralkan atau mensosialisasikan Ganjar sebagai calon presiden 2024. Namun tanpa bully, hoax, adu domba, dan hal negatif lainnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan tim baru dari sahabat Ganjar ini bertanggung jawab atas penyampaian pesan-pesan kunci, visi, dan program-program Ganjar Pranowo kepada publik melalui berbagai platform media sosial. Dengan penguasaan yang mendalam terhadap dinamika internet dan media sosial, tim tersebut diharapkan mampu menjalankan kampanye digital yang efektif. Diketahui sebelum melaksanakan tugas, tim pantau lacak dan menangkan Ganjar tersebut telah diberi perbekalan materi seputar sosial media analisis, penggunaan narasi yang efektif hingga etika cyber. Termasuk kiprah Ganjar selama dua tahun periode menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dewan Pembina Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabri, yang mengaku senang karena baru saja melakukan training dan meresmikan tim cyber sahabat Ganjar. Tim cyber ini nantinya menargetkan untuk bisa mendapatkan pilihan suara dari generasi milenial dan generasi Z melalui dunia virtual atau digital yang dilakukan di mana dua generasi tersebut mendominasi dalam pemilihan 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.